Hai semua. Minggu ni Dai nak kongsi resepi udang masak lemak cili api. Jom kita tengok bahan-bahan untuk masak. Jadi bahan-bahan dia 500 gram udang sederhana besar. Nak guna saiz besar pun boleh. Jadi cara nak siang udang, kita guntingkan di hujung kepala udang tu yang tajam, gunting janggut dan juga gunting buang ekor dia. Lepas tu gunting di bahagian belakang udang dekat tengah-tengah tu untuk kita buang urat yang ada kat tengah-tengah yang Dayang panggil najis udang. Boleh korek je macam ni dengan hujung pisau untuk keluarkan urat yang hitam tu. Okey, dah siap tekor. Lepas tu bolehlah buat untuk kesemua udang yang ada. Bahan-bahan lain, 2 batang serai, 15 tangkai cili padi, 14 batang kacang buncis, 4 kunyit hidup, 1 keping asam gelugo dan juga garam halus sebagai perasa. Dan bahan utama masak lemak cili api kita semestinya santan. Untuk resipi ni, Dayang guna 300 ml santan. 100 ml santan asingkan untuk kita jadikan santan cair. Tinggalkan 200 ml santan pekat je. Cara nak buat santan cair, campurkan 100 ml santan dengan 1 cawan air. Mula-mula, kita kisar halus kunyit dan cili api. Kita kisar bersama dengan semangkuk kecil air. Ini hasil kisaran cili bersama kunyit hidup. Okey, cara masak. Mula-mula, masukkan bahan kisar, cili dan juga kunyit hidup tadi. Jangan buka api lagi tau. Lepas tu, masukkan santan cair kita tadi. Sambil kita kacau perlahan-lahan dulu biar dia sebati. Campuran cili, kunyit hidup dan juga santan cair. Baru kita buka api. Kita pakai api yang sederhana besar ya. Masa ni masuk santan cair. Kita boleh pakai api sederhana besar, sentiasa kacau. Kemudian bolehlah kita masukkan 2 batang serai yang dah diketuk atau dititik. Teruskan kacau lagi sampai dia sebati elok. Tips masak lemak ni, kita kena sentiasa kacau. Bila dah mendidih macam ni, bolehlah kita masukkan udang. Masukkan semua udang. Lepas tu kita gaul sebatikan dia. Gaul sampai udang kita tu bersalut dengan kuah masak lemak tu. Lepas tu bolehlah masukkan sayur kita, kacang buncis. Yang kali ni Dayang potong bagi sama rata saja bentuk batang kayu. Letak asam gulugo atau asam keping sekeping saja kalau yang besar. Kalau asam keping tu kecil boleh letak 2. Teruskan kacau gaul sayur dengan udang bersama dengan kuah tadi supaya semuanya sebati. Biar mendidih lagi sekali, barulah kita masukkan santan pekat pula. Bila dah masukkan santan pekat ni, terus kecilkan api sebab kita tak nak masak lemak kita naik kepala nanti. Nanti kuah pun tak cantik. Jangan jemu untuk mengacau tau, sebab masak lemak yang cantik
kita kena sentiasa kacau. Duduk je tepi kuali tu kacau. Api mesti kecil ya. Jangan guna api besar. Lepas tu kita masukkan bahan perasa iaitu garam halus sebanyak 4 sudu kecil ataupun 4 sudu teh garam halus. Masak lemak ni kita tak gunakan gula sebab air udang tu dia ada dia punya kemanisan dia sendiri. Kacau garu sekejap biar garam tu dah pecah dan sebati. Kuah pun dah mendidih lagi sekali. Udang dah masak. Nak tahu udang masak bila dia dah bertukar warna dan juga kepala bertemu dengan ekor, maksudnya masakan kita dah siap. Inilah dia hasil masakan hari ini. Udang masak lemak cili api. Sangat sesuai jika kita makan dengan nasi panas dan lauk sampingan lain seperti ikan goreng, telur masin, sambal belacan dan ulam-ulaman. Jadi, jangan lupa mencuba resipi ni kat rumah ya. Terima kasih.